Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Pada hari ini, saya Cikgu Hana akan berkongsi tentang format APA edisi ketujuh. Kita dengarkan. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Tiga perkara yang saya akan kongsikan, iaitu citasi dalam teks, format penulisan APA dan juga penulisan senarai rujukan. Jadi pada kali ini saya akan terangkan APA, format APA edisi ketujuh. Ia berlainan, ada perubahan, ada penambahbaikan kalau kita bandingkan dengan edisi yang keenam. Baiklah, yang pertama ialah citasi dalam teks. Citasi dalam teks ini terbahagi kepada dua, iaitu seorang atau dua orang penulis dan yang kedua, tiga orang atau lebih penulis. Mari saya terangkan dengan lebih lanjut lagi. Okey, baik. Citasi seorang atau dua orang penulis ini kita boleh bahagikan kepada citasi naratif dengan citasi tanda kurungan atau dalam bahasa Inggeris kita panggil parenthetical. Okey, parenthetical tu parenthesis tu adalah kurungan. Jadi, diterangkan parenthetical itu adalah tanda kurungan. Jadi, citasi naratif dan juga citasi tanda kurungan. Baik. Untuk seorang atau dua orang penulis, ya, dalam citasi naratif, contoh yang diberi ialah kajian yang dilakukan oleh Bao Doin 2019 menyatakan, kemudian kita sambung, ataupun kajian oleh Horn dan Harmon 2018 menyokong. Jadi kita fokuskan kepada kajian ya dapatan kajian oleh Bowdoin dan juga Horn dan Harmon. Okey, baik. Untuk citasi tanda kurungan pula contohnya ialah Bowdoin 2019. Okey, ataupun Horn dan Harmon 2018. Selalunya kita akan letakkan apa dapatan ataupun kajian yang mereka telah jalankan dan kita hanya letakkan, kita parafrasa dan kita letakkan citasi tanda kurungan di akhir ayat. Baik. Kemudian untuk citasi tiga orang penulis atau lebih. Okay, tuliskan nama keluarga ataupun surname penulis pertama dan dituruti dengan at all. Baiklah, citasi naratif, contoh ya, menurut Harmon et al. Mungkin ada lagi beberapa orang penulis lain, maka kita hanya letak et al 2001. Kalau edisi ke-6 dulu, kita untuk kali pertama kita kena letak semua nama. Kemudian bila ada kita nak citasi yang kedua baru kita letak at all. Tetapi dalam edisi yang ketujuh dari awal lagi kita dah boleh letak at all. Okay, begitu juga dengan citasi tanda kurungan. Contoh Harmon at all titik koma 2001. Okay. Petikan dari sumber secara langsung. Okay, bagi petikan dari sumber secara langsung ataupun kita kata kod. Kita kod bulat-bulat dari idea ataupun penulis asal. Okey, untuk naratif kita akan buat begini. Menurut Lee 2017 dalam kurungan koma, kemudian kita letak buka kurungan, pelajar kerap bermasalah menggunakan format APA, tutup kurungan. Kemudian kita boleh citasikan page ataupun muka surat titik P.199 tutup kurungan dan titik. Okey, bagi untuk yang tanda kurungan kita buat begini. Beliau menyatakan, kita koma, letak koma, buka kurungan, pelajar kerap bermasalah menggunakan format APA, tutup kurungan. Kemudian buka kurungan Lee, 2017, muka surat 199, tutup kurungan.
Okay, beza yang atas ni dengan yang bawah. Li kita letak dulu. Kemudian yang ini li kita letak. Sitasinya kita letak kemudian. Tetapi apa persamaannya? Kita ambil bulat-bulat perkataan ataupun frasa ataupun ayat yang digunakan oleh penulis asal. Kita ambil bulat-bulat dan kita letakkan dalam penulisan kita. Jadi bagi yang tanpa nombor muka surat, jika dia ambil dari laman web, ia tiada muka surat, maka kita tulis begini. Beliau menyatakan, koma, buka kurungan, pelajar kerap bermasalah menggunakan format APA, tutup kurungan. Kemudian kita buka kurungan Lee, koma, 2017, koma, para 6. Okay, paragraf ataupun perenggan ke-6 dan tutup kurungan. Baik. Untuk parafrasa pula. Parafrasa, naratif dan juga tanda kurungan, kita lihat naratif dulu. Ini ayat asal tadi kan? Pelajar kerap bermasalah menggunakan format APA. Jadi, untuk kita parafrasa, kita akan tulis, menurut Lee, 2017, format APA ialah format sitasi yang sukar. Jadi, pelajar kerap bermasalah menggunakan format APA itu diparafrasakan sebagai format sitasi yang sukar. Jadi, bila kita dah parafrasa, tidak perlu lagi ada buka ataupun tutup kurungan. Kemudian, untuk tanda kurungan, beliau menyatakan, buka kurungan, pelajar kerap bermasalah menggunakan format APA, tutup kurungan, ini asal. Kemudian kita tukarkan kepada format APA ialah format sitasi yang sukar bagi pelajar. Buka kurungan, Li, 2017, tutup kurungan. Ya, bagi nombor muka surat atau nombor perenggan tidak perlu dicatat untuk parafrasa. Namun sekiranya nak dimasukkan pun tidak mengapa kerana ia boleh membantu pembaca mengenal pasti sumber asal rujukan dibuat. Okey, baiklah. Untuk parafrasa petikan yang panjang, kita contoh di sini ialah Maznah 2018 menjelaskan tentang kekecewaan pelajar jurusan psikologi yang cuba untuk menguasai kemahiran penulisan kajian. Beliau menggariskan beberapa kesalahan biasa yang dilakukan dalam mematuhi format APA dalam penulisan. Beliau memberi contoh seperti kelemahan dalam parafrasa, penggunaan kata yang tidak sesuai dan terlalu banyak sitasi dalam satu perenggan. Namun, Maznah 2018 berpendapat bahawa pelajar-pelajar ini boleh menguasai kemahiran penulisan kajian dengan membuat latihan. Jadi kita lihat di sini, sitasi naratif digunakan Maznah 2018. Kemudian kita terus menulis tentang idea beliau juga yang kita parafrasa. Jadi kita rujuk beliau, itu Maznah. Kita guna lagi beliau, iaitu Maznah. Dan akhir sekali kerana kita nak rumuskan, namun kita nak rumuskan dan juga kita nak memberi penekanan bahawa ini adalah idea ataupun idea Maznah ataupun kita ambil dari penulisan Maznah 2018. Jadi, maka ini adalah satu perenggan. Sekiranya ada kita dapatkan dari penulisan ataupun kajian individu lain, maka kita buka perenggan yang baharu. Kita tulis di perenggan yang baharu. Jadi kalau parafrasa petikan panjang, yang pentingnya naratifnya jangan terputus. Maksudnya, pembaca tahu bahawa kesemua perenggan ini merujuk kepada kajian Maznah 2018. Okey, baik. Singkatan dalam format APA. Okey, bagi kaedah naratif. Untuk pertama kali tulis, contoh Kementerian Pendidikan Malaysia, kita tulis penuh. Kemudian kita letak dalam kurungan KPM, 2020, tutup kurungan.
Bagi pendekatan tanda kurungan pula, kita boleh tulis Kementerian Pendidikan Malaysia, tulis penuh. Kemudian kita buka kurungan, kurungan yang bersegi ni, KPM, tutup kurungan, koma 2020, tutup kurungan. Ini adalah cara, dia sebenarnya kaedahnya sama, tujuannya sama, cuma cara penulisan dia yang berbeza. Okey, penulisan yang seterusnya, ini untuk kali pertama kita tulis, kita nak bagi tahu bahawa ini adalah dia punya short form, dia punya ringkasan. Ya. Jadi kita tulis dulu Kementerian Pendidikan Malaysia penuh, KPM 2020. Kemudian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam kurungan 2020. Baik, sekiranya kita nak ulang, nak rujuk kepada perkara yang sama dari sumber yang sama, maka kita hanya letak KPM dalam kurungan 2019 bagi kaedah naratif, dan bagi kaedah kurungan pula KPM dalam kurungan KPM, 2019, tutup kurungan. Okey. Jadi kalau boleh, kalau kita guna kaedah naratif, kita gunalah kaedah naratif. Kita boleh selang-selikan juga kaedah kurungan ataupun parenthetical. Okey, baik. Untuk penulisan format, nombor dalam format APA. Baik. Yang pertama, nombor 1 hingga nombor 9 ditulis dengan ejaan. Kita kena eja. Contoh 1 SATU, 2 DUA sehingga nombor 9 kena tulis SEMBILAN. Okey, bagi nombor 10 ke atas ditulis dengan nombor. Okey, contoh kumpulan kawalan mengandungi 17 orang peserta di mana 9 orang perempuan dan 8 orang lelaki. Baik, ada pengecualian. Okey, untuk nombor ini ada pengecualian, iaitu kecuali masa, tarikh, peratus dan umur. Jadi kalau apa yang kita tulis itu berkait dengan masa, berkait dengan tarikh, berkait dengan peratus ataupun umur seseorang, maka kita tuliskan nombor. Ya. Tapi namun jika di permulaan ayat ia hendaklah ditulis seperti di bawah. 48% daripada sampel menunjukkan ada peningkatan. 2% tidak menunjukkan perubahan. Di awal ayat hendaklah dituliskan penuh. Okey. Baik. Untuk format penulisan APA, format kertas ya, kena ada 4 elemen dalam senarai rujukan, iaitu siapa, bila, apa dan di mana. Siapa ni merujuk kepada penulis, bila merujuk kepada tahun dan apa merujuk kepada tajuk, di mana merujuk kepada sumber. Baik, kita lihat kepada contoh artikel ini yang diambil dari Elsevier. Maka jurnal, artikel jurnal APA dengan DOI. Apa itu DOI? Digital Object Identifier. Ada artikel jurnal, artikel yang ada nombor DOI. Ya, ini adalah nombor DOI ini merupakan, nanti saya akan terangkan dalam slide yang seterusnya. Namun kita tengok dulu di mana DOI ini dalam sesuatu artikel. DOI boleh sahaja terletak di atas ataupun di bawah muka surat yang pertama. Untuk contoh ini, Elsevier ini, di bawah muka surat yang pertama ini adalah, di bawah ini adalah nombor DOI-nya. Okey. Baik. Nombor DOI-nya dibesarkan menjadi ni dia. 10.1016 dan seterusnya. Yang bawah sekali ni. Okey, apakah itu nombor DOI? Jom kita tengok. Okey, DOI ini ialah Digital Object Identifier. Sistem DOI mula beroperasi pada tahun 2000 oleh International DOI Foundation. Jadi jumlah DOI yang digunakan sekarang ni meningkat dari setahun ke setahun, ialah kerana setiap tahun artikel jurnal diterbitkan. Jadi baiklah, DOI ini tujuan dia untuk mewujudkan satu pautan internet yang tetap
kepada sebarang bahan penerbitan ilmiah dan mewujudkan kaedah rujukan yang mudah kepada artikel dalam talian. Jadi, artikel-artikel ini bila kita terbitkan dalam jurnal-jurnal antarabangsa, maka ada nombor DOI ataupun digital. Baiklah, macam mana kita nak tuliskan rujukan format APA untuk jurnal ini, artikel jurnal ini? Okey, baik, kita lihat kepada nama. Tadi kan kita kata kena ada nama. Baik, namanya siapa? Thomas M. Connolly. Ada berapa penulis ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima penulis. Maka kita akan tuliskan seperti Connolly adalah surname ataupun nama keluarga, koma, T titik M titik, koma, penulis yang kedua. Ni, Boyle. Jadi kita tulis Boyle, koma, dan ada Elizabeth A. Jadi E titik A titik, koma. Penulis yang ketiga, Yvonne MacArthur. Jadi nama keluarganya, surname dia adalah MacArthur. MacArthur, koma, E titik, koma. Kemudian, penulis yang seterusnya, Haney. Haney adalah nama keluarga. Haney, koma, T untuk Thomas, titik, koma. Dan seorang lagi, Boyle J titik M titik. Kerana artikel ini dikeluarkan pada tahun 2012, maka kita buka kurungan 2012, tutup kurungan titik. Kemudian kita space dan kita tuliskan nama, tajuk, tajuk kepada artikel ini. A Systematic Literature Review of Empirical Evidence on Computer Games and Serious Games. Kalau kita lihat tajuk ini, huruf ataupun abjad yang pertama sahaja, huruf yang pertama sahaja yang huruf besar. Kemudian yang lain semua huruf kecil. Kecuali kalau ada kata nama khas, ya. Kemudian kalau kita tengok di sini, setelah kita tuliskan tajuk artikel itu, kita titik, noktah, dan kita tulis condong untuk nama jurnal. Nama jurnal ini ialah Computers and Education. Jadi Computers and Education ini ditulis, di-type condong. Okey, baik. Lepas itu koma. Dan 59 ini adalah volumenya, kalau kita lihat di atas ni kan. Ni, 59 ke atas ni. Jadi 59 juga dalam bentuk condong, koma. Kemudian ini adalah nombor muka surat. Nampak tak di atas ni nombor muka surat? Baik, nombor muka surat tidak ditulis condong. Ditulis menegak. Jadi kita kena ubah. Tulis menegak dan akhir sekali titik. Kerana ia ada nombor DOI, maka nombor DOI hendaklah dimasukkan. Selalunya artikel yang ada nombor DOI ni adalah artikel berbentuk digital. Okey, baik. Jadi kita letak DOI ni perlu ada https://doi.org/ dan letakkan kesemua nombor DOI yang ada. Yang pentingnya ada HTTPS ni, dan kita boleh juga tekan enter untuk untuk dia menjadi ada pautan, ada link di situ. Okey, baik, boleh faham? Kita teruskan. Okey, baik, kita lihat kepada artikel jurnal yang tanpa DOI. Tajuk artikel ini ialah kritikan sosial dalam filem Melayu Zombie Kampung Pisang. Siapakah yang menulisnya? Al-Fatihah Muhammad Adnan dan Normaliza Abdul Rahim. Dalam jurnal mana yang diterbitkan ni? Journal of Business and Social Development. Bila diterbitkan?
pada 2 September 2014. Baiklah, jurnal jurnal ini volume yang kedua, nombor 2, dan juga ini adalah nombor muka suratnya. Baik. Cara kita nak menulis rujukan adalah nama Melayu ya. Al-Fatihah Muhammad Adnan. Kita tulis semua Al-Fatihah Muhammad Adnan dan Nurmaliza Abdul Rahim dalam kurungan 2014 titik. Kemudian kita tuliskan tajuk artikel secara menegak kritikan sosial dalam filem Melayu Zombie Kampung Pisang. Baik. K huruf besar, yang lain huruf kecil kecuali. Okey, M Melayu kena huruf besar M. Zombie Kampung Pisang merupakan tajuk kepada movie ataupun wayang. Jadi perlulah dia nama khas, perlulah huruf yang pertama itu huruf besar. Baik. Nama jurnal, Journal of Business and Social Development ini hendaklah di-type secara condong. Lepas tu koma. Dua merupakan volume. Nombor dua kita boleh letakkan dalam kurungan juga secara condong koma. Kemudian kita letakkan nombor muka surat 63 sehingga 73 secara menegak dan titik. Kerana ia tidak ada nombor DOI, maka kita tidak perlu letakkan nombor DOI. Baik, kita teruskan dengan buku. Buku dan juga e-buku. Baik, untuk buku dengan nombor DOI, kita boleh tulis begini. Hin Richardson, G.A. 2020 dalam kurungan kemudian titik. Baik. Untuk buku tajuk. Tajuk buku hendaklah ditulis secara condong dan ia adalah sentence case di mana huruf yang pertama sahaja yang huruf besar, yang lain semua huruf kecil. Kemudian sekiranya setelah ada colon ini, huruf yang pertama setelah colon adalah huruf besar dan seterusnya huruf kecil dan kemudian kita letak titik. Baik. Kemudian untuk American Psychological Association ini adalah penerbit. Jadi penerbit kita letakkan type dalam keadaan menegak. Dulu dalam edisi ke-6 kita perlu letakkan nama bandar di mana buku ini diterbitkan. Dalam edisi ke-7 tidak perlu lagi, hanya tuliskan nama penerbit. Dan sekiranya ada nombor DOI, terutamanya bagi e-book selalunya ada, maka kita letakkan nombor DOI dengan HTTPS ni, /doi.org/ dan juga nombor DOI yang tertera pada buku ataupun e-buku. Baik, buku yang tanpa nombor DOI, kita tuliskan sekiranya penulisnya with, koma, K, titik, koma, Nicholson, koma, J, titik, S, titik, dan Faris, koma, J, titik, R, titik. Jadi, penulisnya ada berapa orang ni? Ada 3 orang. Tahun bila? 2015 dalam kurungan kemudian titik. Baik. Teen, pregnancy and parenting, colon, rethinking the myth and misperceptions adalah tajuk buku. Siapakah penerbitnya? Routledge. Kemudian titik. Sampai di situ sahaja. Baik. Sebab ini tidak ada nombor DOI, jadi kita tidak perlu letakkan nombor DOI. Baik, kita pergi ke tengok pula buku ini ya. Buku, nama buku ini adalah Jati Diri dan Patriotisme Teras Peradaban Malaysia. Baik, ini saya screenshot sahaja tajuk buku dan juga bahagian dalam buku. Diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim pada 2012. Jadi siapakah pengarangnya? Pengarangnya ada 1, 2, 3, 4. Ya,
kerana dia tuliskan sebagai sidang pengarang walaupun dia ada peranan mereka masing-masing, tetapi nama pengarang ini kita tulis semua kerana di bawah sidang pengarang. Jadi ada 4 orang, maka kita tuliskan semuanya Abdul Latif Abu Bakar. Selalunya orang yang pertama adalah orang yang yang pentinglah, yang memberi sumbangan yang terbanyak. Jadi kita jangan susun ikut abjad, tapi kita susun nama ini ikut senarai yang diberikan dalam buku. Maka Abdul Latif Abu Bakar, koma Muhammad Yusof Hassan, koma Wan Zaidah Wan Yusof. Okay, Wan Zaidah Wan Yusof ni sepatutnya tidak ada koma di sini ya. Wan Zaidah Wan Yusof dan Asiah Abdul Rahman 2012 dalam kurungan titik. Okay, baik. Jati diri dan patriotisme teras peradaban Malaysia. Okay, ini adalah tajuk buku. Tajuk buku J huruf besar, yang lain semua huruf kecil, tapi M kerana nama khas Malaysia, maka M huruf besar. Penerbitnya ialah Universiti Pendidikan Sultan Idris titik. Okay, baik. Dan kita pergi pula kepada laman web. Bagaimana kita nak tuliskan laman web ya? Okey, baik. Laman webnya ni kita tengok. Laman web ini adalah laman web Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, artikelnya ialah tentang, tajuk artikelnya ialah Amalan Cara Hidup Sihat. Maka saya screenshot sikit saja di atas. Artikelnya panjang lagi ada di bawah. Okey, baik, kita lihat macam mana kita nak tuliskan rujukan bagi laman web. Baik, ini adalah laman web Kementerian Kesihatan Malaysia, maka kita tuliskan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana tidak ada tarikh di sini, selepas Kementerian Kesihatan Malaysia titik, buka kurungan N titik D titik, not dated, tidak ada tarikh. Okey. Titik, dan juga kita condongkan tajuk artikel dari laman web ini, Amalkan Cara Hidup Sihat. A saja huruf besar, yang lain huruf kecil, titik, dan juga kita letakkan URL, alamat URL untuk laman web ini di bawah. Okey, baik. Kita lihat pula laman web Ahbar dalam talian. Baik, ini adalah Ahbar Metro. Tajuknya, pilih pemakanan seimbang, kekal gaya hidup sihat. Siapa yang tulis ni? Hamizah Badran. Kemudian artikel ini disiarkan bila? Pada 4 Oktober 2015. Okey, baik. Kemudian kita lihat macam mana kita tuliskan. 2018. Okay, Hamizah Badiran. Hamizah Badiran, nama penuh, wartawan yang menulis. Kemudian 2018, okay, dia punya tarikh, tahunnya dulu, koma, Oktober 4. Ini adalah gaya American style, ya. Tutup kurungan, titik. Kemudian, apakah tajuk artikel ini? Tajuk artikel ini, pilih pemakanan seimbang, kekal gaya hidup sihat. P huruf besar, yang lainnya huruf kecil, titik, dan kemudian kerana ini adalah My Metro, maka kita tulis My Metro, titik. Dan kita letakkan URL kepada laman web di mana artikel ini kita dapatkan. Baik. Sekarang dalam edisi ke-7, kita tidak perlu lagi letakkan retrieve on ke ataupun bila kita dapatkan tarikh, bila kita dapatkan artikel tersebut, tidak perlu lagi letakkan tarikh. Baiklah, format kertas APA edisi ke-7 ni dia terbagi kepada dua. Satu edisi pelajar, satu edisi profesional. Yang saya nak terangkan adalah edisi pelajar. Kerana ini untuk pelajar-pelajar di IPG yang memang akan menulis ya, untuk tugasan kerja khusus ataupun kertas projek dan sebagainya. Baik, format kertas APA pada edisi ke-6 hanya font Times New Roman
yang digalakkan untuk digunakan. Tapi dalam edisi 7 ni, ada beberapa font yang dibenarkan. Kalau Times New Roman, taklah size ni 12. Kalau Arial, size 11. Georgia pun boleh, size 11. Calibri boleh, size 11. Lucida Sans Unicode boleh, size 10. Okay. Baik. Untuk kertas APA edisi ke-7. Pada muka hadapan kita dah letakkan nombor muka surat. Nombor 1. Sekarang ini nombor muka surat perlulah di penjuru kanan atas. Ya, penjuru kanan atas. Nombor 1 pada cover, pada kulit. Ya. Jadi kita letakkan tajuk penulisan, tajuk kita punya artikel ataupun tugasan, esei. Okey, tajuk ini hendaklah dihitamkan. Format tajuk. Format tajuk ni bermaksud setiap perkataan itu huruf yang pertama itu adalah huruf besar. Nah, itu adalah format tajuk. Kemudian letakkan nama penulis, nama college ataupun universiti ataupun IPG. Kemudian kod kursus, colon, nama kursus. Tuliskan nama pensyarah dan juga tarikh. Okay, tarikh hantar ataupun tarikh yang pelajar sepatutnya hantar kerja kursus ataupun penulisan ini. Baik. Untuk format-format yang seterusnya, ya, kita ada level sebenarnya, ada sampai 5 level. Jadi untuk format ataupun ni untuk tajuk dan subtajuk, heading ataupun subheading. Okey, untuk level yang pertama, hendaklah dijajarkan tengah, hitamkan, bold dan juga format tajuk. Format tajuk setiap perkataan huruf pertama hendaklah huruf besar. Untuk level yang kedua, subheading, ya. Level yang kedua, kita jajarkan ke kiri, letaknya di kiri, kemudian hitamkan ataupun kita bold dan juga masih lagi format tajuk. Begitu juga dengan level yang ketiga, jajar kiri, hitamkan, tapi kali ini kita condongkan. Format tajuk juga digunakan. Untuk level yang keempat, hendaklah diindentkan. Okey, jajar indent sedikit, maksudnya 0.5 tu. Ya, indent, hitamkan, bold, format tajuk, kemudian noktah. Teks bermula pada baris yang sama. Untuk level kelima, indent, hitamkan, kali ini condong, tulis dalam format tajuk dan noktah. Teks juga bermula pada baris yang sama. Baik, ini adalah contoh, ya, contoh tajuk kertas. Jadi tajuk ni level yang pertama, level yang pertamanya di sini. Okey, tajuk kertas. Sekejap, ya, saya okey. Tajuk kertas, jadi kita mulakan menaip indent 0.5 untuk perenggan, ya. Indent 0.5 inci pada setiap permulaan perenggan baharu. Langkau 2.0. Nah, jadi kita langkau 2.0 pada keseluruhan kertas ini. Jadi semua kertas tugasan pelajar mestilah menggunakan font Arial size 11 bagi IPG, ya. Margin 1 inci di kiri dan juga di kanan. Gunakan pembaris di Microsoft. Kan ke atasnya ada pembaris tu. Gunakan pembaris yang disediakan oleh Microsoft Words bagi memudahkan anda menulis. Kemudian perlu juga diingatkan, tiada ruang tambahan perlu dibuat sebelum atau selepas perenggan. Jangan tak payah kita tekan enter 2 kali sini. Sekali cukup. Ya, bukan, tidak ada ruang. Maksudnya masih lagi daripada perenggan yang pertama hingga perenggan kedua ini, dia sama sahaja ruangnya. Tidak perlu ditekan 2 kali enter. Okey, baik. Kemudian tajuk untuk level 1 berada di tengah. Satu lagi, untuk level 1 ini menampilkan satu idea baharu. Tajuk bagi level 1 dihitamkan dan di type di tengah.
Pastikan menggunakan format tajuk atau huruf besar bagi setiap huruf pertama perkataan yang terkandung dalam tajuk. Yang ini dituliskan bila kita dah lepas tajuk ke tajuk tugasan kita ni, kita tak perlu lagi tulis kat sini pendahuluan. Kalau English kan kita tulis introduction, tak perlu tulis. Terus sahaja kita mulakan perenggan pertama, perenggan kedua dan kemudian kalau ada heading level 1, maka kita tuliskan di tengah sini dan kita teruskan dengan perenggan yang seterusnya. Baik. Yang ini tadi tajuk level 2. Bila tajuk level 2, dia anak kepada level 1 lah. Anak kepada level 1 ni kononnya ada 2 anak. Jadi bila dia ada 2 anak ni, tajuk level 2 ni berada di kiri dan kemudian perenggan seterusnya kita indent 5 dan langkau 2 macam tadi. Begitu juga bila ada tajuk level 2 lagi sekali. Benda yang sama, enter sekali dan kita teruskan dengan indent dan mulakan dengan tajuk yang seterusnya, perenggan yang seterusnya. Baik, sekarang ni saya nak kongsikan tentang senarai format format senarai rujukan. Baiklah, untuk rujukan, okay, contoh ya, Arenawati titik 1999 dalam kurungan Sukma Angin ditulis secara condong. Penerbitnya Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, bila ditulis secara condong tajuknya, anda perlu tahu ini buku ke artikel ke web ke, anda perlu tahulah. Kalau tajuk condong bermaksud ia adalah buku. Penerbitnya Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik. Seterusnya, Asiah Sarji, Farida Ibrahim dan Mazni Buyung, 1996. Tajuk Pola Pengamalan Profesionalisme dalam Industri Filem Malaysia, ditulis condong. Kemudian FINAS, huruf besar semuanya. Okey, merupakan penerbit. Kerana FINAS ni akronim, jadi dia huruf besar semuanya. Penerbit kepada buku ini. Okey, baik. Kemudian Fatima Ali, 2007 dalam kurungan Masalah Sosial Pelajar dan Hubungannya dengan Kemerosotan Pembelajaran. Okey. Nampak tak? Tajuk ini tidak dicondongkan. Tapi jurnal Usuluddin dicondongkan. Bermakna ini merupakan artikel dari jurnal. Okey. Gan, M, titik 2010, Mac 21. Mangsa vandalisme dalam tulisan condong, titik Harian Metro. Maka kita tahu bila ada tahun, bulan dan tarikh, kita tahu ini adalah dari akhbar. Kerana Harian Metro ini merupakan penerbit ataupun akhbar sumber. Yang akhir ialah Muhammad Talib Osman, 2004, titik dalam kurungan 2004. Globalisasi, patriotisme dan isu-isu kemasyarakatan. Ditulis secara condong, Universiti Malaya. Maksudnya ia adalah buku. Tajuk yang condong adalah tajuk buku. Universiti Malaya penerbitnya. Maka kita susun senarai rujukan ini mengikut abjad. Bukan mengikut tahun mana dulu, kemudian tahun, kemudian, kemudian tidak. Dia mengikut abjad. Okey, baik. Baik, sekian dahulu daripada saya, Cikgu Hana. Saya harap perkongsian ini dapat difahami dan dipraktikkan dalam penulisan akademik mengikut format APA edisi ke-7. Sampai di sini dahulu. Bye-bye.